Tangan di tengah dagangan, kepala dibutuhkan. Let's get ready to pay to Sebelum kita belajar, kita baca 5 aturan kelas. Akan belajar di kelas 1. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 4 tentang peristiwa alam. Ada yang tahu peristiwa alam apa? Peristiwa alam? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa Mbak Nai? Yang keras mana enggak keluar suaranya? Gunung meletus. Gunung meletus contohnya, pintar. Selain gunung meletus kira-kira apa lagi ya? Angkat tangan Mbak Najwa. Apa? Banjir. Mas Abrori. Apa Mas? Apa? Banjir, gunung meletus apa lagi ya? Yang airnya datangnya tinggi dari laut biasanya. Apa Mbak Jihan? Longsor, pinter. Terus ada tsunami yang airnya besar itu ya? Nah, bentar. Keluar yang di-share Ustazah. Kira-kira apa ya bencana alamnya? Gambarnya Ustazah, apa? Banjir bandang. Banjir bandang itu banjir yang datang tiba-tiba dengan air yang banyak sehingga rumah-rumahnya hanyut. Nah, soliha, gambar di samping atau gambar di atas itu adalah banjir bandang. Banjir bandang itu salah satu contoh bencana alam. Yang sekarang juga ada bencana alam kita, yaitu wabah apa? COVID. Corona itu juga termasuk bencana alam. Bencana alam itu
kejadian yang disebabkan oleh alam yang berdampak besar bagi manusia. Nah, itu ada surat Al-Baqarah ayat 146. Yang artinya jika ada bencana, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka harus berkata apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan untuk orang meninggal saja, tapi ketika ditimpa apa? Musibah. Musibah. Nah, sekarang coba dilihat bukunya. Halaman 100 berapa ini? 156. Halaman 156. Ibu-ibu. Sudah ketemu? Sudah. Nah, kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Bencana alam berapa, Ustazah? Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa dan angin topan. Bencana alam bisa juga terjadi karena seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi apa? Banjir dan longsor. Nah, itu contoh di tempat pengungsian. Ini ada bapak-bapak yang ditunggu ustazah sedang antri apa ini, Nak? Mendapatkan makanan atau mengambil nasi. Jadi kalau di tempat pengungsian itu harus antri seperti ini. Kemudian ada adik bayinya ini diapakan? Mendapat pengobatan, diobati sama dokter. Nah, sampingnya dilihat, dibaca sama-sama. Bencana alam di berapa utama? Sampingnya 57. Bencana alam kita suka maju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Baliknya, dibalik, Nak. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Halaman 158. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih untuk mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Pertanyaannya, apa yang terjadi di desa Sukamaju tadi? Ada musibah apa? Angin topan. Mengapa mereka penduduknya berterima kasih? Karena apa? Karena sudah diberi bantuan atau disumbang sama penduduk lain. Oke, kelas-kelas. Yes, yes. Kelihatan Ustazah share? Nah, sekarang kalau kita terkena musibah itu boleh minta tolong kepada orang lain dengan kalimat permintaan tolong. Atau kalimat permintaan tolong itu meminta bantuan kepada siapa? Orang lain. Orang lain. C
Ciri-cirinya ada empat. Yang pertama, meminta ungkapannya, meminta bantuan orang lain. Yang kedua, gunakan kata apa kalau minta tolong? Tolong. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, yang sopan kalau minta tolong. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh memaksa. Kemudian jika sudah diberi tolong, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, coba dilihat. Ini ada Siti sama ibunya. Ibunya bilang, Siti, bolehkah ibu meminta tolong? Jawabnya Siti apa? Minta tolong apa? Tolong berikan telur goreng ini kepada ayah. Tanggapan Siti gimana? Terima kasih Siti. Ada enggak di percakapan Siti dan ibunya kalimat minta tolong yang mana? Yang mana? Siti, bolehkah ibu meminta tolong? Terus apa lagi? Peter, tolong berikan telur goreng ini kepada ayah. Gak ada, dilihat di apa ini layarnya Ustazah, gak ada di buku. Ibunya Siti sudah berterima kasih belum sama Siti? Sudah. Kalimatnya yang diucapkan ibunya Siti sopan apa enggak? Sopan karena tanya dulu. Oke, kelas-kelas. Halaman 162 dilihat, nak. Halaman berapa, Ustazah? 162. Nah, yang ini yang ayo berlatih. Halaman berapa, Ustazah? 162. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Yang pertama, makan. Siapa yang bisa membuat kalimatnya? Yang ada kata terima kasih sama makan. Angkat tangannya jika ingin berbicara. Mas Maher, apa Mas Maher? Gak dengar Mas Maher. Oke, tapi di noyo. Apa Mas Maher? Ayo Mas Maher, ada yang lain? Membuat kalimat ada kata makanan sama terima kasih. Mbak Najwa, apa Mbak Najwa? Yang keras saya nggak dengar. Nggak dengar Mbak Najwa. Ayo, ada yang bisa? Membuat kalimat terima kasih sama yang ada makanan. Angkat tangan biar saya tahu. Apa Mas Maher? Makanannya enak. Oh, terima kasih apa? Oke, boleh ditulis. Terima kasih Bunda. Mana ini pensilnya? Tulis di sini. Terima kasih Bunda.
makanannya enak. Yuk, ditulis dulu. Terima kasih Bunda, makanannya enak, boleh. Yang enak. Makanannya. Berapa? Itu ada di layarnya Ustazah 162. Yang nomor 2 siapa yang bisa membuat kata terima kasih yang ada kata bukunya siapa? Yuk belajar, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Kan belajar sama-sama. Mbak Najwa. Ayo yang lain. Sudah meminjamkan buku. Oke, betul. Terima kasih sudah meminjamkan buku. Kan ngomongin di anak. Apa yang terima kasih sudah meminjamkan buku. Tulis dulu, Nak. Tulis dulu, Nak. Terima kasih sudah meminjamkan buku. Saya pengikat turu kok. Terima kasih Bunda. Belum. Cukup di sekolah. Sekolah ndak kene. Nomor 3. Oh ya. Baju apa? Terima kasih baju.
Ayo, yang lain. Wes, ini terima kasih semua anak. Ya. Terima kasih tentang baju apa? Terima kasih. Mbak Syifa? Terima kasih. Mbak Syifa? Mbak Rafania? Mbak Rafania? Betul. Mbak Nai? Mbak Safina? Betul. Mbak Naila? Ya. Mbak Mia? Ucul. Apa ucul? Mas Safar, oke, Mas Safar. Apa nak? Terima kasih. Terima kasih sudah diberikan baju. Boleh, terima kasih sudah diberikan baju. Terima kasih Bunda telah diberikan baju. Terima kasih sudah diberikan baju. Tulislah pada garis yang sudah tersedia sini loh, ditulis. Nah, yuk. Nomor 4 selimut. Belum. Oh, belum. Belum. Ya, belum ada. Dan berapa ada? Ada 162. Selimut. Setelah itu pakai ditambahin. Ya. Nomor 4 selimut. Oh, belum semua. Buat yang belum. Yang satu apa Ustazah? Belum, Cila itu. Belum. Di apa namanya? Flatnya Ustazah enggak keluar tanah. Yang satu Ustazah. Ucul kabeh. Enggak keluar tulisannya Ustazah. Keluar kan? Nomor 4 selimut apa? Kasih tulisannya nggak kelihatan. Iya, hilang semua nih. Terima kasih, Bunda. Tulis. Terima kasih sudah disiapkan selimut. Enggak apa-apa. Tulis. Pelan-pelan. Ayo.
Silakan selamat. Nanti kalau zoomnya ini mati join lagi ya. Soalnya kayaknya mau mati nih. Disiapkan. Lima. Yang pertama apa ustazah? Terima kasih. Pulang nyetel banter. Oke. Terima kasih sudah diminumkan obat. Boleh. Apa, Dek? Sama sekolah. Ini ayo. Terima kasih. Ya. Dan sama. Bikin omay rumah. Ya. Hey. You know. Hey. Bocan iki lho. Sudah. Loh. Nangis. Bocan sini sak ini. Ustazah. Iya, Pak. Diminumkan, diminumkan. Ini apa mau? Ya. Ini. Aku ngomong apa sih? Kita ustazah. Oke. Kita ustazah. Iya sayang. Kalau sudah halaman 184. Ini berarti ditulis. Oke, saya. Mana ya? 184. Iya, Pak. Man 184. Oh. 184. Iya, Pak. 184 ya. Apa ya? 120 apa ya? Ya. Apa? Ini di dalam tas. Ini ada di dalam tas. Sudah? Nah, itu ada dua gambar. Gambar yang pertama itu Udin dan teman-temannya sedang apa yang gambar A? Mengisi air. Belakangnya Lani sama Dayu. Lani sama. Apa sedang apa Lani sama Dayu? Mengantri.
Kemudian yang B, Siti Udin Lani. Sedang apa? Mengangkat. Mengangkat orang menolong kerjasama. Nah, ketika kerjasama seperti ini, kita bisa minta tolong kepada siapa? Kepada teman atau orang lain. Oke. Sekarang halaman 193. Halaman 193, beri centang yang termasuk permintaan tolong. Silakan diberi centang. Beri tanda silang yang bukan termasuk permintaan tolong. Ditunggu saja 1 menit, silakan. Tanda seperti ini. Beri tanda silang tidak termasuk. Nah, yang ini mana yang permintaan tolong dicentang yang bukan disilang? Bukan disilang, bukan disilang. Satu, yang A, waspadai datangnya bencana alam. Yang permintaan kan permohonan. Yo, dan kamu harus kalimat apa? Ungkapan permintaan tolong. 500. Sudah? Ya. Minta tolong. Minta tolong Sudah, yang pertama yang belum sama-sama diisi. Waspadai datangnya bencana alam. Permintaan tolong apa bukan? Tolong. Bukan. Kami membutuhkan bantuan makanan. Tolong apa? Bukan. Tolong. Tiga. Mohon kecilkan suara radiomu. Minta tolong apa bukan? Meminta tolong. Yang keempat. Minta tolong antarkan ibu ke pasar. Tolong apa bukan? Minta tolong. Yang kelima. Tolong jaga tempat minumku. Minta tolong. Yang keenam, ambilkan selimut untuk bapak itu. Tolong. Oke, siapa yang benar semua? Oke, nah pembelajaran hari ini sampai sini dulu. Kita berdoa sama-sama. Tidak ada tugas untuk hari ini ya. Oke, sikap berdoa. Tangan di tengah, tekan kepala ditundukkan.
Let's get ready to pray to Allah. Get ready to pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim.